Halo, kita jumpa nih dengan kabar dari Kak Gilga dan Kak Happy yang semakin romantis dan mesra saja ya. Enaknya nih dipeluk sang suami nih. Aduh, senangnya ya kalau melihat mereka itu romantis gini. Terus habis itu juga ikut pargoy bareng juga Kak Gilga. Seru kan? Pokoknya gemesin deh pasangan ini. Selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana keseruannya dan juga lab Kak Happy asmara terbaru sampai tidur nih, mau tidur aja ditungguin fan-nya nih. Yuk kita simak langsung ya. Sampai gila nih. Awas hai. Pasti bagus. Pasti bagus. Emang males nyari ayah, Bu. Emang tulisannya terlalu banyak. Emang masalah ayah. Sido cah, aku istangi. Kak Sido golek gak celungi, aman, tenang, damai. Bapak kita matiin ya. Oh yang itu cuci. Terus ini kelewat cute. Cuman dia doang.
lagi latihan. Ya aku tidur dulu ya. Ngantuk. Semuanya, sleep call, Mbak. Bu Tika. Bu Tika, jadi aku shock it. Sleep call. Repot, Pak Muda. Wah, aku lorati ngopo. Pak mau repot tentang siji. iPhone kok kalau tiga nih lagi duluan mangkong ini. Aku deh lagi sandinya pangkat dijajal lagi. Kau ya ayahmu di sini lah nih kata sandinya. Rohaki tersangka nih berdua mereka. Bentar lagi nungguin ya. Bisa matiin aja. Sayang,
boleh nih ngekif-ngekif ngomong makasih ya. Cura bisa orang review. Wah. YouTube selamat cipri lo pindah sofa pulau orang kiwi untuk Rui bilang makasih ya. Kenapa orang-orang suka lihat orang tidur ya? Mau bobo aja yang nungguin banyak ya Mbak Happy. Bobo aja cantik banget loh ini ya, nggak make up padahal imut cantik, pengen dipuk-puk nih. Pasti banyak yang pengen puk-puk Mbak Happy ya, biar tidurnya nyenyak nih. Tadi si ayah lagi repot katanya, makanya centang satu nggak bisa video call tuh, banyak yang minta video call tapi nggak bisa ya, karena memang lagi sibuk, mungkin lagi bikin lagu atau apa ya di studionya, jadi mungkin memang belum bisa. Nanti kalau ada lab bareng lagi pasti ada kabar kok ya dari Kak Happy dan Kak Gilga nih.